Allah. Sampai saat ini yang namanya bonus kawan. Informasinya ketika uang sudah ada kami kalau ada kawan kopi itu sekarang kita sini hari bersejarah buat anak kota Serang bahwa dari tahun ke tahun tidak ada pernah dan tidak pernah adanya aksi unjuk rasa. Cukup kawan, kita di sini aja kawan. Di depan kita adalah ada mobil mewah kawan-kawan, ya, mobil mewah di buat fasilitas wali kota. Oke, baik kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cinta, salam damai, salam olahraga. Kawan, kita sudah melihat kenyamanan fasilitas. Kota Serang malu kalau disebut sebagai ibu kota Kota Serang. Wali Kota Serang mereka hanya bisa bungkam, diam. Apa bedanya dengan berbaris di jalan sana? Kita semangat kawan-kawan. Wali Kota Serang ada di sini kawan-kawan. Apakah mereka hanya sibuk untuk memperhiasi, tidak mempedulikan atlet Kota Serang di sini? Mereka tidak tahu apa. Mereka tidak tahu, tidak menghargai keringat kita yang ada di sini, kawan-kawan. Membela, memperjuangkan. Orang tuli, kita tidak melihat keresahan yang dirasakan oleh atlet dan pelatih. Kita demo pada saat ini, kawan-kawan. Wali kota, mereka hanya mampu mengerti yang sampai saat ini kita berjuang, kawan-kawan. 7 bulan. Buat apa coba pak? Cobalah saling menghargai. Semua kota kabupaten yang saya ketahui di Provinsi Banten sudah anggarannya. Betul. Untuk bonus para atlet. Apresiasi kepada atlet. Tapi memang luar biasa di Kota Serang ini. Belum ada apresiasi. Jadi kita tidak akan menemui wali kota di dalam kawan-kawan. Kita kalau mau, kita sudah sepakat. Kalau sudah ke dalam, kita ke dalam semua. Tidak ada perwakilan pelaku olahraga yang berjuang di Papua kemarin. Tidak jelas, kita akan kembalikan medali kita. Tadi juga tujuannya kan tetap juga. Suruh sini aja. Ini untuk aksi ini bisa dijelaskan? Iya. Untuk aksi ini kita dari cabur-cabur yang prihatin ya, yang prihatin dan peduli terhadap atlet-atlet kita. Hari ini kita melakukan unjuk rasa terhadap pemerintah Kota Serang karena selama ini kita dijanjikan bonus ketika pelepasan kontingen Kota Serang oleh wali kota dan pimpinan pemerintah Kota Serang bahwa bonus emas, medali emas itu 50 juta. Tapi apa pada kenyataannya boro-boro 50 juta. Itu kan sampai saat ini belum jelas kita. Makanya hari ini kita dengan beberapa cabur yang peduli dan prihatin atas adik-adiknya turun menuntut kejelasan hak kita sebagai pelaku olahraga dan atlet dan pelatih yang sudah mengharumkan nama baik Kota Serang di forum kemarin. Kita adanya SSA kita menjanjikan apa namanya 5 juta, ini kan tidak sesuai dengan janji wali kota, hanya 50 juta. Tapi nyatanya kita dibenturkan dengan aturan SSA. Di SSA itu bahwa peraih medali emas itu cuma 5 juta, perak 3 juta, gitu kan, dan perunggu 1 juta. Ini tidak manusiawi, gitu kan. Udah berapa lama ini? Udah 7 bulan. Kita dari November, sekarang udah bulan Juni, udah berapa bulan bang? Gitu. Kita sayang, gitu. Kita prihatin. Ketika nanti di Porprov yang akan datang, saya tidak yakin kalau ada atlet-atlet Kota Serang yang mau membela daerahnya sendiri. Karena tidak ada perhatian dari pemerintah Kota Serang. Berapa jumlah semuanya atlet ya yang tidak mendapatkan bonus? Seluruhan semuanya. Semuanya. Berapa yang mendapatkan medali? Ya. Berapa medali? Yang dapat medali emas itu ada 48 medali emas. Dari semua cabur. Mungkin lebih baik. Gitu. Di ruangannya. Ambil merokok aja kalau yang rokok.
Alhamdulillah pada hari ini sekaligus acara atlet pelajar, tapi ini sebenarnya jumlah ini dengan yang maksimal. Kembali, ntar Pak, gimana Pak? Aja. Gimana Pak? Kemudian, ini, ini yang ini, yang atlet. Ya. Ya, pada hari ini kami menerima audiensi dari para atlet. Intinya, sebenarnya saya juga ingin memberikan sesuai janji saya dengan Ketua KONI dulu. 21 itu 30. Akan tetapi, ada kesalahan teknis ketika pembuatan SSH dari Dinas Dispora dan KONI. Ya, kita tidak menyalahkan siapa-siapa. Hanya memang itu ada kekeliruan bahwa di SSA itu juara ke-1 5 juta. Makanya saya menyetop pada waktu itu dengan Ketua KONI untuk tidak diserahkan karena tidak sesuai dengan janji pada waktu itu. Kemudian jalan keluarnya harus merubah, memperbaiki SSH, yang perbaikan SSH itu di satu tahun itu ada dua kali, di murni dan perubahan. Jadi insya Allah kita akan bayar, kita akan selesaikan setelah SSH ini berubah, di perubahan paling lambat Oktober sudah selesai. Ya, terima kasih Jan. Siap. Pak Ketua KONI. Siap.